Nah teman-teman Salah satu trik dari saya Apabila teman-teman kena gendam atau hipnotis Via tepuk pundak atau tepuk lengan atau tepuk tangan Ada tuh tiba-tiba kita di mall atau di jalan Kita langsung ditepuk punya dus Langsung kita hilang ingatan dan sebagainya Ini diambil Kendaraan, dompet dan sebagainya Nah, supaya nggak kena gendam atau trik kayak gitu. Bila ditepuk pundaknya, teman-teman langsung membalas dengan cara berbalik dan menepuk balik. Kalau nggak kena pundaknya, ya lengannya, ya tangannya, pinggangnya, kakinya. Sekenanya teman-teman. <tuh> Pastikan teman-teman jangan buang-buang waktu kayak malu. Jangan langsung saya itu juga. Saat itu juga langsung balas sekarang langsung langsung ditembuk hei put hei gus hei ran hei sin langsung balas hei apa nah efek goibnya efek gendamnya efek hipnotisnya akan luntur seketika saat itu juga luntur nah itulah trik-trik dari -trik saya kemudian kalau kena hipnotis dipandang ya boleh mandang tapi jangan sampai kena sentuhan apa efek sentuhan biasanya kayak menuruti perintahnya bu lihatlah mata saya maka kawan gini gini nih langsung ibu kalau nggak bisa bergerak langsung tepuk tangannya das berhenti diam nah konsentrasinya pecah langsung ibu-ibu atau mas-mas bapak-bapak langsung tinggalkan aja nah itu sekedar trik dan info untuk menghindari gendam dan hipnotis khususnya untuk kejahatan ingat ya ingat Komen teman-teman, komen.